teman-teman semua, di depan adalah Buckingham Palace. Tempat di mana kerajaan-kerajaan, ratu, pangeran itu semuanya tinggal di sini, ya. Dan hari ini kita berada di kota London, Inggris, dan kita akan menjelajahi tempat-tempat yang menarik di kota ini. Jadi, stay tune dan jangan ketinggalan, karena kota ini begitu mewah, begitu ikonik, dan rugi rasanya tidak menonton dari awal hingga akhir. Stay tune, oke? Di Ryan Dear Sky Channel dengan gameplay Microsoft Flight Simulator 2020. Pow! Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan hari ini kita akan kembali memainkan Microsoft Flight Simulator 2020 dan kita akan menjelajahi satu negara yang sangat luar biasa, sangat terkenal di Eropa, yaitu Inggris. Dan kita akan berkunjung di kota London, teman-teman semua. Ya, secara spesial hari ini kita akan menggunakan pesawat yang hanya ada di versi deluxe, ya. Namanya Textron Aviation Cessna 152 Aerobat. Dan kita akan turun di Airport London City, persis di tengah kota. Teman-teman semua, kita akan menjelajahi hari ini di jam 12.28 dan hari ini akan menjadi petualangan yang sangat luar biasa. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling. Kemana saja? Nah, ini dia. Kita akan pergi ke Tower of London, itu pasti. Kemudian kita akan melihat jam paling besar, ya, di mungkin bisa dikatakan di dunia, sangat ikonik, namanya Big Ben. Terus kemudian kita akan mengunjungi yang namanya London Eye. Jadi seperti biang lala, sangat besar sekali seperti yang ada di Singapura, tapi ini ada di London. Dan itu sangat mewah, teman-teman semua. Kemudian kita juga akan mampir ke tempat kerajaan, Buckingham Palace, ya, Tower Bridge, dan juga masih banyak lagi lainnya. Termasuk kita juga akan mengunjungi beberapa klub sepak bola ternama di Inggris. Contohnya West Ham, ya. Terus kemudian kita mungkin juga akan melihat Chelsea dan juga beberapa tempat yang lainnya. Jadi jangan terputus-putus lihatnya dari awal sampai akhir. Oke? Oke, teman-teman semua, inilah bandara kita, ya, London City, dengan kecepatan 107 knots, ya, pesawat kita, dan ketinggian 14.700 kaki. Kita siap untuk menjelajahi kota London ini. Oke, seperti biasa, kita akan lihat kokpitnya, teman-teman semua. Wah, ini kan keren nih, ya. Ini kadar, iya. Mantap, mantap. Wah, asik banget, asik. Oke, kita akan nyalakan lampunya total. Nggak ada puterannya, ya. Untuk interior, ya. Oke. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Oke, rudder ini wajib, ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu interior kokpit dalamnya. Nah, teman-teman bisa menikmati juga nih, ya. Nah, di belakang masih ada tempat kosong nih, teman-teman semua. Ya, oke. Kita akan tarik seperti biasa. Kita akan lakukan ritual kira kita. Kiri kosong, kanan kosong. Flight attendants, close door, unslack bar, and cross check. Yeah, okay, mantap, ya. Yeah. Okay, teman-teman semua, we are ready to fly. 1, 2, 3, go. Waduh, ini bakal seru banget, teman-teman semua, ya. Bakal keren abis. Karena kenapa? Karena begitu banyak tempat yang akan kita kunjungin. Nah, sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu bandaranya kita. Oke. Wah, ini keren nih, teman-teman. Pesawatnya juga mantap lah pokoknya kalau pesawat ini 152 Aerobat. Ya. Yeah. Mantap. Oke, kita putarin dulu ya bandaranya, ya. Yes. Keren abis. Kita nggak bisa terlalu tinggi nih terbangnya nih, teman-teman, supaya
kita bisa lihat pemandangannya secara keseluruhan. Dan versi daripada kota London Scenery ini adalah versi payment atau berbayar. Jadi bukan lagi original, tapi sudah di upgrade teman-teman semua ya. Nah, ini dia bandaranya. Keren ya? Very clear, very beautiful, seperti biasa. Ah, ini asik banget untuk dijelajahi. Dan teman-teman semua, kalau Anda lihat di sebelah kiri, ya, ini kan bandara nih di tengah kota. Nah, di sebelah kiri itu ada kayak bendungannya itu loh. Ada yang kecil-kecil. Nah, kalau di versi yang biasa itu kayaknya nggak terlalu kelihatan. Tapi, di versi yang payment, sangat-sangat clear banget ya. Gedung-gedungnya ada ratusan yang diperbaharui dan diperbaiki. Wah, pokoknya ini keren deh. Kita kelilingin dulu ya, teman-teman ya. Cakep ya. Yes. Wow. Very beautiful. Oke, teman-teman semua. Kita akan kelilingin sekali lagi karena tujuan kita yang pertama itu ada berada di atas ya, di utara dari bandara teman-teman semua. Jadi kita akan mampir dulu melihat ada sebuah tempat penyeberangan namanya Woolwich Ferry Not Pier. Nah ini teman-teman semua, keren sih, London ini keren abis teman-teman semua ya. Apalagi nanti di pertengahan, wah tempat ikoniknya oke banget. Nah, coba lihat. Ini kayaknya terputus ya. Tapi sebenarnya ada kapal feri untuk penyeberangan. Oke, kita akan naik ke atas. Di sebelah kanan, ini adalah Royal Victoria Gardens. Ini Royal Victoria Gardens ya. Oke, kita akan terus saja. Kemana? Ke stadium dulu, karena stadium itu paling dekat di atas. Oke, kita sebenarnya di sini ada kampus ya, East London University ya. Cuman apakah kita lewat? Kayaknya sih dekat-dekat daerah sini ya. Kayaknya itu yang di bawah kita itu. Oke, ini adalah sekolah Windsor. Inilah dia, London City. Di depan ada tulisan O2, itu adalah kayak mall fashion. Wah, keren. Nanti kita akan putar ke sana juga, teman-teman, ya. Oke, kita nikmati dulu pemandangannya. Mantap ini. Sangat asri, dan juga, teman-teman semua, London ini ya adalah salah satu destinasi terbaik ketika kita ingin berwisata. Itu bagus banget, keren. Gedung-gedungnya, nanti bisa dilihat landmark-landmarknya sangat-sangat mewah dan canggih. Tren lah pokoknya, ya. Oke. Nah, kita akan jalan terus, terbang terus, dan kita sebentar lagi akan sampai ke West Ham. West Ham Park ada bagian depan, dan di depannya lagi kita akan bertemu dengan stadium yang biasa kita lihat di televisi ya. Wah, pokoknya keren banget. Nggak heran lah kalau misalkan ada Liga Inggris, karena klub sepak bolanya pun banyak banget, banyak banget. Oke, kita turun sedikit. Cakep. Indah banget nih teman-teman, asli. Nah di bawah itu adalah West Ham Park ya, Taman West Ham. Oke. Dan di depan, nah itu dia, kita turun dulu sedikit, agak rendah. Itu sudah ada stadiumnya, udah kelihatan. Keren banget. Asik ini teman-teman. Ayo, yang belum pernah ke London, nikmatilah kota ini, karena ini adalah versi render terbaik ya, Microsoft Flight Simulator 2020.
keren, keren abis. Dia nggak terlalu padat kayak New York, tapi semuanya dibikin dengan sangat-sangat hampir perfect, kalau saya bilang hampir perfect. Oke, okay. Inilah dia stadiumnya. West Ham United. Iya. Oke, okay. Keren ya teman-teman ya. Nah, yuk kita lihat seperti apa gedungnya. Wah, ini dia teman-teman. Nah, West Ham United. Woi, bagus banget. Terus kita lihat intip dulu isinya. Iya, yeah. Inilah dia gedungnya. Wah, keren ya tribunnya ya. Waduh, teman-teman semua, this is the best view ever. Ya, hari ini kita akan berkunjung juga ke beberapa mall. Tenang, kita akan puaskan Anda di salah satu negara di Eropa ini ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke pesawat kita. Let's go. Kita akan turun ke bawah untuk melihat ya beberapa tempat pembelanjaan dan juga gedung-gedung tinggi. Nah, ada di sini teman-teman semua. Nah, sebentar. Tarik. Wah. Yes. Very beautiful. Oke, okay, teman-teman semua. Tempat yang akan kita tuju nanti, kita akan pergi ke mall-nya ya. Ini wah, mallnya sih keren sih ya. Ada Westfield London, terus kemudian ada Heist Galleria, One New Chance. Wah, pokoknya ini keren banget nih di sini. Nah, Canada Palace ya, shopping area. Nah, ini dia teman-teman. Jubilee Place Retail. Wow, amazing. Ini nih daerah-daerah pembelanjaan. Pokoknya kalau ke London harus ke daerah ini. Ini namanya Isle of Dog, ya. Isle of Dog itu artinya pulau anjing. Nah, wae, wuhu, mantap, wuhu, keren. Oke, kita putarin sekali lagi teman-teman semua. Nah, ini. Very beautiful. Isle of Dogs itu namanya ya. Wah, ini nggak habis nih kalau disebut satu persatu. Jadi kita nikmati saja pemandangan kotanya. JP Morgan. Nah, ini ada Citibank gedungnya ya. Terus ada Barclays, HSBC. Woo. Keren ya teman-teman ya. Nah, di depan teman-teman semua ini ada yang namanya O2 Building. O2 ini adalah tempat mall juga, tapi dibikin kayak kubah teman-teman semua. Dan ini adalah sungai Thames, Thames tulisannya. Dan sungai Thames ini sangat-sangat terkenal. Karena biasanya film-film produksi dari Inggris ya, itu pasti ada belakangnya Thames River. Nah, itu dia. Nah, ini O2. Keren ya. Mantap, mantap, mantap. Keren banget. Oke, kita agak dekat. Kita lihat dulu seperti apa. Cakep sih. Keterlaluan cakepnya. Ini dia teman-teman. Wah. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut. Kita akan pergi ke lebih pusat kota lagi dan lebih ikonik lagi, ya. Dan kita akan menyelusuri river-nya ini, sungai Thames. Ini apa ya gedungnya ya? Cakep banget. Wah, dengan matahari-matahari siang lagi, waduh, keren, keren, keren.
Oke? Okay? Lanjut. Sininya keren banget. Nah, di depan ada Tower Bridge. Wah, ada 5 tempat. Keren nih, teman-teman. So, ini apa ya? West Ferry Circus. West Ferry Circus. Sebentar dulu. Jangan dulu dilewatkan. Nah, ini tempat sirkus nih ternyata, teman-teman. Ya. Ternyata tempatnya sirkus, West Ferry Circus. Ini baru tahu saya. Oke. Lanjut. Wah. Di sini juga ada tempat apa ini, teman-teman semua? Oh, universitas. Bacchus College. Oh, di sini ya, Bacchus College ya. Universitasnya aja canggih nih, gedungnya. Aduh, di sekitar sini tuh banyak gedung-gedung mewah. Sambil kita cek GPS, jadi kita akan pelan-pelan previewnya. Ini jembatannya yang sangat terkenal. Namanya Tower Bridge. Teman-teman. Iya. Yeah, mantap. Ini dia Tower Bridge. Waduh. Dan sebelah kanan ini ada Tower of London. Dua-duanya ikonik. Jadi kita akan mampir ke dua-dua tempat ini, teman-teman. Ya, kita putarin sekali lagi. Keren banget. Beautiful. Kita yes. Nah, ini dia Tower Bridge. Wah, keren teman-teman. Gila banget. Detail banget ya. Tapi memang ini versi yang berbayar ya. Wah. Ada busnya. Lewat. Wih, keren banget. Dan inilah dia Tower of London. Tower of London. Gila banget, dibikinnya detail banget buat teman-teman semua. Wah, saya sangat happy sekali, sangat happy sekali. Tahu nggak teman-teman, mau masuk di sini tuh nggak gampang loh, nggak gampang loh, beneran. Keren banget. Oke, kita tetap lanjutkan ya. Tower of London sudah. Ini adalah gedung namanya The Spire. Benar gak sih? Bentar, gedungnya namanya apa? Kelihatan nama gedungnya. Tadi ada, kok sekarang hilang ya? Apa itu? Wah, gak kelihatan ini. Apa? Ntar aja kita bacanya. Kita lihat dulu yang di depan. Ini apa ini? Setelah Tower of London ini apa ini? Penasaran saya. St. Paul Cathedral. Wah, ini dia. Cathedral yang sangat terkenal di London. Altimeter 2 Niner Decimal 902.
St. Paul Cathedral. Keren banget, keren banget. Detailnya luar biasa. St. Paul's Cathedral. Oke, kita akan kembali ke pesawat kita. Karena kita akan pergi ke Big Ben lagi. Apa itu namanya? The Shot. Wah, The Shot ya. Gedungnya namanya The Shot. Oke. Kita puterin. Mantap, mantap. Dan kita akan ke Big Ben, teman-teman semua ya. Tidak ketinggalan, kita pasti ke sana melihat jam ikoniknya. Inilah besar. Di atasnya ini loh bisa dibikin kayak lancip gitu. Kan luar biasa banget, teman-teman semua. Tuh. Detail, detail. Astaga. Oke, kita akan terus lanjutkan. Kita lihat jembatan ini deh. Ini namanya Millennium Bridge yang barusan lewat. Dan yang satunya lagi ini London, wah, Blackfriars Bridge. Waduh, macam-macam namanya. Ada 5, 6, 7 jembatan di sini. Namanya beda-beda sendiri. Kita putarin lagi. Oke, kita akan mengelilingin dan memutarin melewati jembatan-jembatannya, teman-teman semua. Saya akan sebutkan satu persatu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini London Bridge namanya. Oke. Kalau yang ini Cannon Street namanya. Terus kemudian yang satu ini namanya Southwark Bridge namanya, jembatan. Aduh, beda-beda. Ini namanya Millennium Bridge, teman-teman semua. Dan ini London Blackfriars ya. Ini. Dan di depan ada lagi namanya Waterloo Bridge. Bridge itu jembatan ya. Ini Waterloo Bridge. Nah, di sebelah kiri ini namanya Eye of London. Matanya London. Ya ini. Hungerford Bridge. Nah ini teman-teman semua, Hungerford Bridge. Aduh, kita harus tarik. Keren. Nah ini Eye of London. Wah, mantap. Gedung-gedungnya keren-keren. Di rumah sakit St. Thomas. Kita putarin lagi. Nah yang kayak gitu tuh kayaknya untuk kereta api kalau nggak salah ya. Oke, kita putarin lagi teman-teman. Karena kita mau lihat Eye of London-nya ini loh. Waduh. Tarik, tarik. Yes. Oke. Nah ini dia Eye of London. Luar biasa ya. Di bawahnya ini apa ya? Country Hall. Wah. Country Hall itu kayak kantor negara gitu loh, teman-teman. Itu ya. Waduh. Oke. Country Hall.
Oke, kita lanjut ya. Mantap. Dan di depan kita itu adalah Big Ben, jam Big Ben, jam London yang paling terkenal. Wow. Yes. Oh my God. Big Ben. Clock. Wah, ini dia. Dan ini adalah gedung parlemen. Kapan lagi kita bisa melihat gedung parlemennya dari jarak sangat dekat, teman-teman semua? Nah, keren banget. Masuknya lewat mana? Saya belum pernah masuk sih ya, jadi agak-agak kagok dikit. Keren. Puas. Sangat memuaskan. Pada pesan kita. Oke, teman-teman semua. Kita akan lanjut. Waduh. Kemana lagi? Hayo. Putar-putar aja dulu ya. Dan kita pakai kamera dekat. Kita belum ke Buckingham, teman-teman semua. Lupa saya mau ke Buckingham. Oke, mari kita lihat di manakah Buckingham-nya. Untung ingat, karena kalau enggak sudah saya mau akhiri. Kita belum ke Buckingham. Oke, where is Buckingham? Buckingham itu ada di... Sebentar. Ternyata deket sini Buckingham Palace-nya. Nah, kan? Where are you, Buckingham Palace? Ini tempatnya negara, ini kerajaan nih, teman-teman semua. Wah, untung kita sempat ke sini. Mana? Ini dia. Tempatnya kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth mungkin ada di situ. Kita bertamu aja. Ini dia. Yes. Ini lagi ya. Bocor kan ya. Ini benar nih depannya nih. Ini udah benar nih depannya. Wah. Mantap. Untung kita nggak ketinggalan ya. Oke, teman-teman semua. Saya rasa cukup ya perjalanan kita berkeliling di kota London hari ini. Dengan pesawat kita Cessna 152 Aerobat. Semoga teman-teman bisa menikmati pemandangan di London hari ini. Kita nggak jadi ke Chelsea, teman-teman, agak jauh di luar kota. Durasinya terbatas. Tapi paling nggak, inilah kota London. Inggris, tempatnya David Beckham. Wah, ini keren juga. Ini apa ini ya? Oke, teman-teman semua, sebelum kita kembali ke bandaranya kita akan mengunjungi satu tempat terakhir, yaitu The British Museum. Ya, jadi Museum Inggris, salah satu tempat yang juga sangat ikonik. Dan posisinya ada di... British Museum itu ternyata ini, teman-teman, yang biru ini. Aduh, lucu banget.
ternyata dari tadi ada di bawah kita, tapi kita nggak melihat. Nah, ini salah satu tempat areal untuk kalau kita bilang wisata juga ya, museum ya. Nah, ini dia tampak depannya. British Museum. Oke, baik teman-teman semua. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan kita dan kita akan kembali ke bandara kita yaitu di London City. London City. Oke. Nah, teman-teman semua kalau Anda menyenangi dan menyukai gameplay Microsoft Flight Simulator ini dan Anda ingin merequest kota-kota atau negara-negara yang lain, silahkan untuk merequest dan Anda minta di bagian komen ya. Jadi Anda jangan sungkan dan Anda boleh merequest dan nanti kita akan tampung dan kita akan satu persatu kita akan tayangkan. Oke? Okay? Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di video perjalanan trip kota-kota terbaik selanjutnya bersama saya Ryan Beyond Sky. Dan jangan lupa untuk terus support dan dukung channel kita menuju ke 10.000 perdana. Dan yang terpenting adalah subscribe, like, and share. Oke? Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.